Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan channel Diary Ayah Rizal. Channel yang akan membawa sahabat semua menyaksikan tempat-tempat yang indah dan unik yang ada di Nusantara, khususnya Kabupaten Simulu, negeri tercinta. Pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami ingin mengajak sahabat semua mengunjungi sebuah peninggalan sejarah yang bernama Beduk. Beduk ini uniknya sahabat semua, sudah lama dan sudah berumur ratusan tahun. Jadi kita ingin ajak sahabat semua menyaksikan bagaimana beduk tertua yang ada di Simulu, tepatnya di Desa Lataling, Kecamatan Tepas Selatan. Ayo kita masuk ya sahabat. Kita sudah memasuki gerbang pintu masjidnya. Sahabat semua, kita masuk dulu ya. Assalamualaikum. Gimana Pak? Ini kita di Desa Lataling ya Pak ya. Dan Pak Mulabin. Bagaimana Pak? Alhamdulillah sehat. Ini bisa diceritakan sedikit sejarahnya Pak. Beduk ini. Beduk ini dibangun merupakan peninggalan bersejarah kubah Desa Lataling, Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Simulu, Provinsi Aceh pada tahun 1914. Masya Allah. Sudah umurnya sudah lama sekali ya. Meski sudah berumur lebih kurang 108 tahun, beduk tua ini kelihatannya masih sangat bagus dan terawat. Seperti yang tampak di depan kita ini ya sahabat semua. Beduk ini dulu pernah mengalami kerusakan dan beberapa kali diperbaiki. Karena beduk ini sering dibawa-bawa pada saat pameran, baik di dalam daerah maupun di luar daerah ya sahabat semua, dan juga pada saat-saat MTQ di beberapa wilayah. Bagus sekali sahabat semua, ini konstruksinya masih bagus sekali. Ini apakah dari dulu memang begini bentuknya, apa sudah dilakukan pemugaran? Memang begini, cuma dicat aja. Dicat aja ya? Dicat aja. Supaya lebih rapi ya. Ini kulit lembu, kulit kerbau atau kulit kambing ini? Kulit kambing. Kambing ya. Masya Allah, masih bagus sekali ya. Ini masih digunakan pada saat kalau untuk bulan puasa. Bulan puasa masih ya. Masih ada acara ya. Digunakan untuk sebagai tanda sudah berbuka puasa. Ya, betul. Mengganti sirine, Pak ya? Mengganti sirine. Masya Allah. Ini sahabat semua, kita kebetulan tidak jumpa dengan takmir masjidnya, tapi kita langsung lihat ke lokasinya bahwa inilah sebuah peninggalan sejarah yang ada sejak tahun 1914 yang ada di Kabupaten Simulu, yang menunjukkan bahwa jejak sejarah Islam itu sudah ada sejak tahun 1914. Diartikan dengan adanya beduk raksasa ini yang sampai 2002 ini masih tetap ada dan bertahan di sini. Nah, ini masih difungsikan, masih bagus, dan mudah-mudahan ini masih dapat kita jaga dan kita lestarikan agar bisa menjadi sebuah nilai sejarah yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita di masa akan datang. Konon katanya ada sebuah lagi pendamping dari beduk ini adalah mimbar. Mimbar tertua juga ya, kemarin ya. Mimbar tertua yang ada di masjid ini juga. Masjid ini juga dulunya. Namun sekarang sudah dipindah ke masjid baru ya. Nanti kita akan lihat ke sana kemarin. Kita akan lihat ke sana bagaimana bentuk mimbar yang apa bersamaan dengan beduk ini dulu dibuat. Iya. Sama. Sepertinya ya. Sama. Sepertinya sama ya. Enggak, walaupun beda-beda tahunnya aja mungkin. Iya. Baik. Baik, sahabat, kita akan ikuti ke masjid yang kita kunjungi saat ini dulunya merupakan satu-satunya masjid yang ada di Desa Lataling, Kecamatan Tepas Selatan. Namun saat ini sudah ada masjid baru yang berada di pinggir jalan besar ya sahabat semua. Dan masjid ini berubah statusnya menjadi musala Desa Lataling. Musala ini juga sudah mengalami perbaikan ya sahabat semua. Dulunya tidak begini, namun sudah ada perbaikan kepada bangunan yang sedikit lebih modern. Menurut cerita dulunya masjid ini terdiri dari konstruksinya kayu ya sahabat semua, dan kaya akan ornamen-ornamen lukisan kaligrafi. Karena masjid ini sudah berubah status menjadi musala, makanya mimbar tua yang ada di sini sudah dipindahkan ke masjid baru. Masjid yang baru ini berjarak sekitar lebih kurang 200 meter dari musala yang kita kunjungi tadi.
Inilah Masjid Nurus Sa'adah, masjid baru yang ada di Desa Lataling. Disinilah terdapatnya atau disimpannya mimbar tertua yang ada di Desa Lataling ini. Inilah masjidnya sahabat semua. Walaupun tidak berukuran besar, namun masih sangat indah dan sangat layak untuk kita gunakan sebagai tempat ibadah. Walaupun belum siap 100%, namun di dalamnya sudah dapat kita fungsikan dan sudah ada keramik di lantainya serta ornamen-ornamen yang berada di atas atau di plafonnya. Inilah prasasti pembangunan masjidnya. Dan ini alhamdulillah mimbar yang kita katakan tadi, yaitu mimbar tertua yang ada di Masjid Nurus Sa'adah ini. Sahabat semua, ini sudah kita sudah tiba di sebuah mimbar lama di masjid Nurus Sa'adah. Masjid Nurus Sa'adah yang dulunya memang ini satu paket dengan gedung yang tadi di jalan di dekat musala di sana. Inilah mimbar tertuanya, dibangun sejak tahun 1331. Sepintas kita melihat mimbar ini seperti mimbar-mimbar biasa ya sahabat semua. Namun tertulis di beberapa sudut kayu dari mimbar ini bahwa mimbar ini sudah ada atau dibangun sejak tahun 1333 Hijriah. Dan mimbar ini juga sepaket dengan beduk di sana ya sahabat semua. Tapi udah dicat kayaknya orang. Cat ya, cuman cat. Dirubah cat aja. Ukirannya enggak, masih. Ukiran-ukirannya ini ukuran-ukuran ya seperti kerajaan zaman dahulu ya. Melihat ornamen ukiran-ukiran yang ada di mimbar ini dan juga ornamen kaligrafi yang tertulis dengan rapi dan indah menunjukkan bahwa Islam sudah lama ada di Kabupaten Simelu. Ukiran-ukiran yang terdapat di mimbar ini masih asli sejak dibuat pada saat itu. Hanya dicat saja ya sahabat semua. Iya Pak, buka depan. Sekarang kan betul depan, dari samping ya. Saya nggak tahu sejak sejarahnya bisa nilai historinya kalau samping, buka samping itu mana Pak? Ya. Kalau yang sunahnya kalau lama-lama kita ke depan ya. Ke depan ya sunahnya. Berarti sahabat semua kalau sebuah filosofi dari mimbar ini, khususnya di Aceh, seperti Pak Ustadz bilang tadi bahwa memang terbuka dari sisi depan, itu sunahnya. Memang khatib naik langsung dari depan memimpin khutbah. Namun saat ini sudah sedikit berbeda di era zaman modern ini. Malah ditutup dari depan, adanya dari samping jalan masuknya. Kita tidak tahu, bukan kita berdebat atau apapun, tapi ya kita nanti cari bagaimana sejarahnya bisa ada dari samping. Referensinya dari mana? Apa Timur Tengah demikian, apa tapi Timur Tengah begini? Jalan. Ya, bukan depan. Bukan depan ya. Mimbar tertua ini berukuran lebih kurang lebarnya sekitar 1 meter 20 cm. Dan tingginya diperkirakan sekitar 3 meter atau lebih ya sahabat semua. Terdapat sebuah kubah kecil di atasnya dan juga di samping kiri dan kanan serta belakang tertutup. Dan ini merupakan ciri khas mimbar-mimbar yang ada di Aceh ya sahabat semua. Khatib yang akan menunaikan khutbah Jumat akan masuk dari depan, disambut dengan sebuah gerbang dan ke atasnya lagi ada tempat duduk bagi khatibnya. Inilah ya sahabat semua, mimbar yang sudah ada sejak tahun 1333 Hijriah. Masih sangat terawat ya sahabat semua. Ya. Itu ke aslinya? Agak pendek enggak? Saya mungkin. Oh iya, biasanya panjang. Saya melebihi dari orang yang pegang ya. Yang penting kalau sekali saya khatib ada tengkap. Iya. Memang dulu kan niatnya kan buat dengan ilmu kita. Jadi dulu kalau tengkap Ustaz, saya dulu apa maksudnya sebenarnya? Mencerminkan apa dia dulu? Harusnya ada tengkap.
itu ada di dari apa di masa Rasulullah tidak sudah ada lima itu sahabat ya. fungsinya selain ya. untuk dia sebagai membawa ansiasat saat dia berjalan dan lainnya itu apa fungsi lainnya secara istri. Berhubung azan asar sudah dikumandangkan, saatnya kita akan menunaikan sholat asar di Masjid Nurus Saada ini. Dan kita akan mengakhiri video jalan-jalan kita pada hari ini melihat beduk dan mimbar tertua yang ada di bagian selatan Pulau Simelu, tepatnya di Desa Lataling, Kecamatan Tepas Selatan, Kabupaten Simelu. Semoga beduk dan mimbar tertua ini tetap terjaga dan terawat. Sekian dulu video jalan-jalan kita kali ini. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, share, dan subscribe yang banyak, agar kami tetap semangat untuk menyajikan video-video tentang Simelu lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.